ini bang kopi apa nih bang namanya bang? Ini kopi jenisnya jenis Longberry, tapi dia kan jenisnya tim-tim. Tapi dia diparitaskan dia apa namanya jenis Longberry. Kopi ini memang sangat mempunyai cita rasa yang tinggi dan punya sangat diminati oleh para buyer-buyer di luar negeri. Mungkin kalau di Pantan cuaca kopi ini beberapa jenis yang ditanam, ada yang tanaman kopi Longberry, ada yang tim apa Gayo 1, Gayo 2, kemudian Ating Super, Ating Janda. Kemudian ini yang kebetulan ini jenisnya jenis yang Longberry. Pengolahannya baru di mana diolahnya atau di Gayo? Ini prosesnya, proses petiknya ini yang dipetik harus yang merah, yang kuning nggak bisa. Karena yang kuning ini kalau dipetik itu mengurangi cita rasa juga. Kemudian yang hijau itu juga nggak boleh cara panennya. Yang cara panennya yang biji yang merah cuma yang diambil, kemudian setelah diambil ini kopi yang merah baru diproses digiling. Oh, digiling bang ya? Ya, di kuper. Kemudian setelah itu baru direndam, kemudian dicuci, baru dikolorkan lagi menjadi green bean. Proses green bean-nya kemudian dikeringkan lagi selama 2 atau 3 hari, itu baru siap di roasting atau diekspor gitu. Dengan menentukan kadar air yang ditentukan.